Lah, Apa nih? tadi ada aku hapus. Nge-stream apa kamu? Mobile Legends. Lah ini 7 bulan lalu. Oh, nyoba-nyoba. Nyoba pakai ini broadcast apa? Ini aku main Mobile Legends. Udah streaming ini. Julian Prima siapa? Itu loh, siapa? Clash Royale yang entong-entong. Yang entong. Ayo kita main Mobile Legend. Ada. Live kah? Aku udah nyoba kalau kulihat sendiri masuk deh, agak delay dia. Iya, tapi kalau kamu sudah nyoba stream tadi sih harusnya kesini. Iya, aku hapus dua-duanya. Bisa ya, aku mau main nonton. Ada lagi soalnya. Gila nih, kameranya. Gitu banget soalnya. Ini? Oh iya, itu sudah. Aku bingung itu. Aku sudah nyobain. Coba aku sih jadi di. Bukan di uploading itu, aku buka profile. Tapi ini yakin YouTube itu Google-nya. Juga. Tapi ya. Sudah. Bener kok channelmu yang ini. Masih belum masuk ya. Oh iya nanti stream sudah. Udah. Delaynya lama juga ya. Iya lama. Streaming. Loh langsung yang di muka aku lagi. Oh iya. Iya delaynya kan beberapa detik doang. Muka aku yang ngeliat. Turunin itu aku. Udah kan delay delay lihat aja iya bagus aja ya Tri ya kualitasnya juga bagus coba kamu ke kastri. Custom. Play. Aku pernah play lihat live stream sudah ke YouTube aku pakai Fanny. Gak gerak Fanny ku. Saking nge-lag ku. Coba aku tes diri play. Berat aja. Berat aja. Let's roll. Ah, susah. Let's roll. Asal weaken, purify, revive. Lihat lihat. Itu jadi satu jaringan sama sih. Jadi aku streamingnya agak ada buffer. Itu enggak ikut jaringan lo. Oh iya. Aku jaringan rumah dari tadi. Enggak ada ku ganti. Anul aja tadi. Oh iya benar. Yang nge-lag katanya. Welcome to Mobile Legends. Gak nge-lag di sini. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Kalau gameplay gini juga enggak ketutup itu apa? Kamera.
Jadi kalau kita live streaming orang enggak bakal bisa lihat nonton gitu loh. Ya kan? Saya Tujuh puluh lagi nih kualitasnya deh. Iya, enggak kok. Aku nyoba pas naik mobil ya. Rasain ngeleknya pasti pas naik mobil. Coba aku 70 ya. Aku lihat 70. Kan ini yang harus diganti. Kan ini yang record. Oh, kamu ngelihatnya 720. Itu mah enggak ngaruh kalau di HP orang. 720 aja. Kalau di HP orangnya enggak ngaruh. Ya kan bisa jernih tadi. Coba aku bagusin kualitas in game-nya di sini. Pengaturan. Baik. Ini banget parah koneksinya. Bagian buat live stream mah gak butuh nge-lag enggaknya. Oh lumayan. Kalau kualitasku naik ya. Habis ini aku ngetes nih mobil lagi dengan kualitas low. Masa nabrak dingin aja. Bagus kok. Cuma jaringan di sini aja yang agak kurang. Panas langsung overheat gila. Gara-gara kamu pakai kisi. Iya.